Dan rasa dirinya ini punya 70% durian. Rasa apa? Lagi sama aku Yulia Wilmatean di channel kesayangan kalian semua, Yulia Wilmatean. Nah, hari ini aku mau minta maaf dulu sama semua subscriber aku. Aku kan minggu kemarin ya, berapa minggu yang kemarin itu waktu aku bikin konten tentang Bali Kita Korean Mart, aku sempat janji nih sama kalian aku bakal review snack yang aku beli di Bali Kita Korean Mart. Berapa snack yang aku beli, tapi buat kalian yang penasaran sama snack apa yang aku beli, nonton di video selanjutnya. Karena setelah video ini, di video selanjutnya aku bakal tunjukin snack apa aja yang aku beli di Bali Kita. Ternyata 80% dari video yang udah aku edit itu tuh korup, tau gak sih? File tuh error gitu loh, jadi aku tidak bisa meneruskan untuk mengeditnya. Dan alhasil aku sempat tidak bikin konten ya beberapa minggu gitu kan, karena aku susah move on dari makanan Korea itu, dari snack Korea yang filenya itu korup, aku nggak tahu kenapa. Nah, dan ternyata beberapa hari yang lalu gitu kan, aku lagi iseng-iseng buka Instagram dan di explore Instagram aku itu muncul makanan juga masih nggak jauh-jauh yang bisa meningkatkan mood aku dan bikin aku bisa move on dari snack Korea itu. Penasaran kan? Nah, ini dia. Jeng. Nah, ini dia guys. Makanan yang bisa bikin aku akhirnya move on dari si snack Korea yang korup itu filenya. Nah, hari ini aku bakal ditemani sama seseorang yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman mungkin, dan kursinya juga kosong di sini. Nah, kita panggil aja langsung yuk, bintang tamu papan atas atau balik papan. Ini dia, jeng-jeng, sini. Hai. Partner makan aku, partner untuk menghabiskan 2 box ini. Nah, hari ini kita bakal mencoba salah satu makanan, entah ringan atau berat ya. Di sini nggak kelihatan gambarnya. Kita langsung tunjukin aja yuk. Nah, ini dia guys. Yeay, jadi ini dia guys, roti durian orchard. Roti durian yang bisa bikin aku akhirnya move on dari si snack Korea yang filenya korup itu. Nah, lokasi dari roti durian orchard ini gak jauh-jauh kok, masih di seputaran Denpasar aja. Tepatnya ada di Jalan Nangka Utara nomor 205 Denpasar Bali. Dan ini adalah penampakan dari outlet roti durian orchard. Tuh, tempatnya higienis banget, rapi, dan juga staffnya ramah-ramah banget nih di sini. Di sini nggak cuman jual roti durian aja, tapi di sini juga banyak banget topping yang bisa kalian pilih. Yuk, langsung cek aja Instagramnya di Roti Durian Orchard. Karena kita lagi bahas durian, sekalian aja aku kasih tahu beberapa fakta durian. Oke guys, untuk fakta durian yang pertama. Nah, durian ini memiliki nama Latin Durio zibetinus. Durian ini merupakan buah-buahan yang tumbuh di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Malaysia tentunya. Oke, next, fakta durian yang kedua. Menurut Guinness World Record, buah durian termahal saat ini adalah Kanyo durian yang berasal dari Thailand. Dalam sebuah pelelangan di Thailand, buah durian ini terjual dengan harga 1,5 juta baht atau setara dengan 684,5 juta rupiah guys. Wah, murah banget. Dan fakta durian yang terakhir, 5 jenis durian ini sangat populer di Indonesia guys. Ada durian montong, durian musangking, durian tembaga, durian pelangi, dan durian mimang. Oke guys, jadi segitu aja 3 fakta seputar durian. Gimana, udah tambah pinter belum? Nah, sekarang aku sama Kesten bakal nyobain langsung gimana rasa roti durian orchard ini. Yuk, sama-sama ikutin terus video ini sampai akhir.
Nah, ini dia guys, penampakan si roti yang sudah kita beli ini, roti durian Ocha. Kelihatan ya? Kelihatan dong. Nah, hari ini aku sama Kesten kita beli dua rasa. Apa aja ya tadi kita beli? Kita beli rasa durian sama rasa keju coklat. Betul banget. Dan aduh, aku udah gak sabar, aku udah buka-buka dulu. Ayo kita buka, siap. Kita buka ya, satu, dua, jangan-jangan, dua setengah. Tiga. Jeng. Oke guys, jadi ini dia penampakan rotinya di dalam box. Tapi kalau kita makannya di dalam box ya nggak kelihatan kali ya. Nah, boleh yang di plating ke suatu wadah. Suatu wadah. Ke wadah itu. Tentunya kita akan plating di piring dulu. Nah, tunggu bentar ya, jangan di skip videonya. Oke guys, sambil kita nunggu Yulia ngambil piring cantiknya, jadi aku jelasin sedikit tentang rotinya nih ya. Jadi rotinya ini kita beli di Jalan Nangka nomor 205. Nah, tokonya sendiri terbuka dari jam 7 pagi hingga 9 malam ya. Di sana banyak berbagai varian rasa, boleh kita lihat ya di menu di atas ini. Oke, di Bali sendiri masih cabangnya masih ada satu, belum ada di mana-mana, hanya di Bali sendiri. Bagi teman-teman yang penasaran mau ngerasain nih roti durian, ayo cus ke sana yuk. Gas, 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 gas. Oke guys, kita udah pindahin rotinya ke piringnya. Ini penampakannya lumayan besar ya. Bukan lumayan lagi, ini besar banget. Ini cocok banget. Bisa dijadikan oleh-oleh, bisa juga dijadikan untuk hampers ke rumah saudara, siapa tahu gitu kan. Mau menarik hati calon mertua, bisa nih dibawa. Apalagi kalau mertua suka durian, bisa dibawa nih roti dari roti durian Orchard. Udah dijelasin belum ya sama Kesten tadi? Udah ya? Udah, dikit. And aku mau disclaimer dulu, kita berdua tidak di endorse sama sekali oleh roti durian Orchard ini. Jadi ini murni, kita beli sendiri dan kita bakal nyobain sendiri rasanya apakah enak atau biasa aja atau gimana. Oke. Yuk kita coba yuk. Nah, aku bakal tunjukin sama kalian gimana sih rasanya dan juga apa aja di dalamnya. Kita intip sama-sama yuk, kayak apa sih dalamnya. Intip. Oke, gak usah lama-lama lagi. Jadi kita mau langsung cobain si roti durian Orchard ini. Yang pertama yang durian dulu deh. Sesuai namanya, roti durian Orchard. Oke, kita coba ya. Ini kira-kira selai atau durian asli ya? Yang tahu komen di bawah ya. Dari wanginya sih ini selai sih, bukan durian asli. Masih ada campuran berbagai rasa gitu. Campuran tepung. Kebalik. Ini guys. Kelihatan gak sih? Oh, ini. Oke, kita rasain ya. Cepetan, aku mau review yang ini. Gimana? Rotinya lembut ya kayaknya. Aku dari senti gini rotinya lembut. Ini salah satu rotinya rasa roti tawar biasa pada umumnya sih. Dan rasa kejunya ini. Punya 70% durian. Rasa apa? Ini sih menurut saya 70% durian. Sisanya ada pemanis tepung, buatan. Ya, gula sih. Boleh coba. Tapi enak gak? Not bad lah. Boleh dicoba itu. Sekarang jalan aku yang coba. Ini aku mau ambil yang tengah langsung. Gak bisa lihat nih guys kejunya. Nah nih. Melimpah hap. Kita cobain dia langsung yuk. Kayak makan burger nih, susah gini. Coklatnya ini bukan selai coklat biasa guys, jadi ini ada kayak crunchy-crunchy gitu loh. Enak banget. Top dah. Recommended banget buat dibeli untuk makan sama keluarga.
pun untuk jenguk orang sakit, kalau orang nggak boleh makan coklat, bisa. Mau ke rumah saudara mungkin bisa nih beli di Roti Durian Orchard. Orchard. Enggak dong. Nah, gimana? Udah tambah pinter belum? Gimana nih setelah tahu fakta-fakta seputar durian? Jadi durian termahal kira-kira harus jual ginjal kalian dulu atau nggak perlu ya? Jadi teman-teman udah dapat wawasan dong tentang durian. Oke, terus ikutin terus ya video kita. Bakalan ada edukasi-edukasi yang menarik untuk kalian simak. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa jempolnya diklik like tombol di bawah. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Tentunya jangan lupa share ya ke media sosial kalian. Supaya teman-teman kalian juga tahu kalau di Bali ada roti durian yang enak dengan topping melimpah dan juga fakta-fakta menarik seputar durian. Oke? Segitu aja video kita hari ini. Jangan lupa follow sosial media kita. Aku di Instagram @yulia_wilmatean. Aku @kestentrg. Dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan video-video kita selanjutnya. Oke? Terima kasih. Thank you so much. And sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.